ada prestasi gaya, lawan ke opo nak lancar aku buat. Akhirnya setengah empat parkiran kosong lagi, A dan T, A, B dan T, B, H, B, iyo, iyo B, ada tukang parkir rusuh, ada tukang parkir repot, ada tukang parkir menyesal, ada tukang parkir protes. Tirulah jiwa tukang parkir itu dalam hidup, hidup Anda akan bahagia. Bagaimana bahagia ibu? Awak punya harato titipan Tuhan. Awak punya anak-anak milik Tuhan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandarosati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nyebut nonton ya sudah lain. Han diam aja. Tempat emak. Labi praktek elu so. Bagaimana kau buka benar tak? Kamu buat setor. Mana buat setor? Tak tentu ni yo. Nen bahaya mana cedai maji awak lama doa. Aja nak doa pun empo doa. Ngapa aja ni? Awak lama jadi subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kau tak buat setor. Apa masalahnya? Mereka tidak percaya kepada yang gaib. Itu masalah tak apa aja tu boleh. Bersabuin rasio kau. Ini apa alam besok tak kau? Kita lok mau jadi kira 10 ah. Kamu sini yang normal. Orang kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, inilah akibatnya. Akece Rasulullah. Barang siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 99 dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Orang ini diampunkan dosanya di Allah walaupun sebanyak buriah di laut. Lai tahu awak buriah di laut? Buriah sih kau buriah. Buliah. Kalau di kampung aku buriah, kalau di siko buliah. Bahasa Indonesia ya. Apa sih kau buri? Buri. Oke. Sebanyak buriah di laut, sebanyak kasiat di pantai, sebanyak bintang di udara. Kalau mereka continue mengamalkan ini, niscaya Allah ampunkan dosanya. Amin ya rabbal. Kalau ikon dicari eleh, ha? Maka jodoh kau satu, ikulah hasil ugang tak percayakan udah itu. Nah, gaib kau dah Tuhan lah, sasasek total dengan tu. Tuhan gaib salah, eh kau menekan nampak satu yang ini. Tuhan tidak gaib. Tuhan tu wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir nyata. Tapi bah aku nak nampak ada waktu kau. Karena mata awak tidak sanggup melihat Allah. Karena mata awak kotor. Iman jeli apa jawab orang gendu yo tu. Mana kau ya?
Kaji kita dua baibo. Kita bagi dua lo kaji kau katue. Yang pertama sekali yang kedua nafkah. Ambo cak lihat mu saji awak pintu lah sudah 62 balik pintu kali 3.5 juta salubang atau sadoe lu. Sabari kau 3.5 juta. Cia 2 juta. Cia lubang tu dia 2 juta lo. 3, 6, 9. Oh, sampai sampai berarti 3, 1, 2, 3. Berarti cie kor 2, 1 juta. 1,50 ada. Jadi nak 1 juta. 3, 1, 2, 3. 1 juta. 5, 2. Berarti 6, 2. Kamu ini 5, 2 ini. 10, 4. Ah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti uangnya sudah sampai balik juta. Ini adalah kajian yang pertama. Wanin marazakana humyun. Laya doa dia giade Tuhan rasaki. Nampan yang payah tupak awak dia giade Tuhan rasaki. Taraso awak na masyarakat. Kona susah. Payah tu pak. Namba giawa rasaki siapa? Allah. Namba sadakah sia? Atu nan payah. De awak nan kaba sadakah? Maga ti udah 1,160,000 kuang. Ndak takkan ada nyodor 50 juta piti di bank. Hancur semuanya. 1,050,000, 1,160,000 akan abadi sampai akhirat. Tapi pemikirnya tidak ke sana loh. Pemikirannya Bapak Ibu entah iyo tak indah dia gue yang mencari yang mau amanah itu tadi lah yang cari lo di YouTube deh kau patah dia cari lo sumpah dulu di padang deh kau patah lalu di beda sama koro dia sumpah dulu itu lagu deh ya tuan kutu lagi pernah gak di masa turbo deh ya astagfirullah mereka melawan Al-Quran. La wa sabari sih selama bobo. Oi sagala urang, lihat do tarang ado bau-bau bah baco ne. Nah. Alif lam itu batuk ado pina batuk alif lam man ge. Nah. Alif lam mun ge do. Nah. Pandai ini kau jadi pelamik apa laminya dia lepla alif lam mun. Nah, do berubah, tapi ado pesan lu mendengarnya. Itulah nan Quran. Kalau lagu saya gancak-gancak lagu dah 5 kali je lewat eh. Aden alun mandi tak tuntuang. Alapun ala mandi tak tahu uang gitu. 2 kali je je siap-siap. Kenapa jangan mampu ya? Sisir tu lagu. Apa tahu ya lah. Sampai kali lagu itu yang paling besar lah eh. Tapi Quran setiap saat pak, Quran setiap waktu pak, Quran setiap waktu ibu. Kita baca, tidak ada pernah kita bosan. Tio solat jadi imam tangku dan dibaca itu senyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mengerik. Isa beko itu lor baca lihat kan? Ni pernah awak semayang berjamaah lo?
Tuhan yang jawab. Isa yu itu baca lea. Supua yu itu baca lea. Awak lah dia ye pun oleh. Katanya ada wak lelok ni mana ni. Tapi yang sangat hebat inilah beda lepak kalam Allah dengan kalam alam. Kalam ke perkataan. Kalau perkataan Allah tu wak hebat. Namun wak bosan do. Celai dan cana. Kalau solat tu pak paling terbanyak diprediksi ulang kau memang semayang ayat paling banyak tu dalam solat ulang kau pulau awak. Sama pulau halawat tu ayat yang paling besar Paulus ini baca. Dibaca satu kali sama pada lahir dengan 10 juz. Dua kali? 20 juz. Tiga kali? 30 juz. Berarti dibaca sehari kelas 3 kali sama fadilahnya dengan membaca Al-Quran sekap yang ada 30 juz ada lebih cahaya urus sana. Lu baca ya? Kau isa itu lu baca ya? Kau subuh itu lu baca ya? Memang ayat itu cihetnya padanya jadi mah. Aduh, lu baca jadi mah panjang. Lu baca jadi panjang sana ya. Lah salah, siapa menunjukkan awal di belakang ada pandai cek lah mah. Baca ya sin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tu jak patang nak tekan tu ya. Ngomong awal tu mau tu perpaala ke lapang. Kalau nak di kapi ini dah malas suhi. Kalau awak kau mau dia buka nak di kapi ini dah bangun apa? Bisa ditahan santai je. Ya kalau lah tua tu dah besok ada. Ada besok rupu ame ngeper jadi tua kalau awak kau macam ni. Agak cewa enggak itu dalam hati ada yang bisu kalau ikut yo pajai kadang enggak sembayang ada bahar akan tanda bidang iza ahadakumul imam jika seseorang kamu menjadi imam istirahat solat itu berjamaah maka pendekkan solatmu. Jika kamu solat infirat sendirian, value tawil. Ganji lo nak 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 kalau pakai mic waktu aku dah reh. Kamu dah terang aja mengecek, tu mau dah reh. Kata pesawat dah pakai mic supaya ono eh. Karena dia riak, bu Maria tu dah reh pada nyu tu mak. Maria anak-anak tu dah reh pada nyu, semua maja awak aja macam kan. Biasalah, cuma kalau tiap sudah tu. Ah, jika jadi imam, pendekan je lah supaya senang. Kadang-kadang makot nutungan lah pandai lah. Tu awak sembahyang lama-lama. Nah tu kan sudah ini udah dua je leh. Habis dua je nama saja takut je lepas jiwa leh. Trauma je lepas jiwa. Bahwa trauma je lepas jiwa. Pajam memang sembahyang sajam. Nanti lah tiga kali dia tak sakan. Jadi kalau nanti lah tiga kali tak kan tuit soalnya emang. Dia tak sakan juga ni nanti dia leh je. Nah, kita kembalian surah hadir dulu. Muka suye kita ambil dulu nampar tamu. Beko baru nan kaduo. Baru sudah lah. Nan pertamu yaitunya wa mimma razaqnahum yuntikun. Rasaki nan diberikan Allah tu gunui untuk dinafkahkan. Kalau ndak ndak berkah ge. Makin keluar. Lah, ale kan wadi. Gue kan wadi. Oh, lah ini kamu. Ah, lu budi gara. Anak-anakku masuk dalam, masuk semuanya, anak-anakku tercinta, yang pakai baju seragam ya masuk dalam ya. Cepat, cepat, siapa yang nak masuk atau nak anak-anakku dulu. Masuk, masuk. Mama-mama kalian, apa-apa kalian mana yang kaji kalian lalala. Waktu singkat, apa bagi aja sajam karena persinya memang takkan pernah lebih dan takkan pernah kurang insyaallah. Kita bagi dua. Yang pertama allazina yu'minuna bil ghaibi nan kaduo wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yun. Berarti tiga sinuwe.
tigo kan? Kaya ko duwo dyan sa double cross. Tigo eh. O tigo sa jam sanga mo naman. Hala rito. Apos jam ko. Lay mga giyan. Diba? Apos nga diyo, tadi manyo nga tangku, ang suyo na tangku, sabang mga tangku, at saka kanya, ako haro sa mga tibong katamina, tila mga telepon, tolong di ansu, at saka eh. Pasti po siku, ang mga cara nila eh. Kan rancak kanan dulu. Pakai baju seragam, pakai kopiah. Ayo kita berlagu ya, Bang. Dia, dia. Satu, dua, tiga. Ambo sanang jana anakku. Ambo de kasanang ambo baranakku bu, di barana. Ambo dikasih di Allah amanah anak enam. Enam keguguran istri ambo dua kali. Alhamdulillah selamat andam amin ya rabbal. Ambo disen ke NMNM-nya tamat pondok pesantren. Tamat pesantren kok jadi dokter, kok jadi bidan, kok jadi spesialis, kok jadi polisi, jadi tentara, jadi camat, jadi bupati, gubernur, presiden silakan. Tapi kalau lu tamat pesantren ya yo maaf. Berbahaya kalau pesantren mebo malam ko ya tamat kalian lasen pe itu yo lalar. Lala nyuri tomahnya tapi video call jangan abu jauh kan. Astagfirullah. Kalau pesantren dijamin laki kalian enam atau kalian tujuh atau aku tak akan pernah video call tu. Ya siapa video call ya pengen dora. Awak kan rasanya kau ibu anak awak apa pilih kebalan mereka bahpe rawit. Awak pakai rawit lu anak awak ne sagan mila anak awak pakai pinter kau perinter apa lah. Piko pinteran main komputer. Kamu nak boleh tak? Oh, anak awak di bawah mama, papa, awak komputer awak selalu mah labare. Awak tu kali komputer baru je mah. Jo terap. Apa nama yang baru ni lah? Petok, ayo petok. Apa nama dia kan? Ayo petok. Lotot. Adi, awak ni sahaja. Awak semua ni boleh. Urang bantuo tu kan, jadi bansai ni lah. Bansai jauh kau batu kalah, kau beli barang dia jauh batu lah, kau kuli lah karena jojo. Tapi demi anak eh kuliah, macam ni anak lu lah pakai laptop, anjo nak pakai laptop lo ni. Tapi baru jauh ini jual sakaki dulu pak, bapak li laptop. Iyo mana tak semua ni masa pakai model itu demi anaknya. Iyo mana lah, jauh ini paduan. Sabalah, tapi jauh itu siku, sabalah surang. Di Aragon jauh itu baru 6 juta, berarti ada pedewang sabalah. Di sana piti orang punya jauh 1 juta setengah, sakaki namono tu. Iyo pina, di mana kalau laptop second, kalau baru dah pera. Kalau mau membeli laptop, bapak ibu 6 juta membeli laptop. Ah, new second, bapak 2 juta. Apa sudah nih, bapak yo, karena laptop. Wifi, kasudahnya ini kan nyuruh puluh dua anak tantu deh ini. Oh, gara-gara lotot tuh. Mau nyoba tangguh kapan ini ditanya dengan hana muang Islam. Bagaru pun Islam, anak pun aja. Alhamdulillah, dapat tambah dan cie itu mah. Jauh sampai nampar tamu, ah nampar tamu, nanti kena deh. Nampar tamu apa eh? Siapa muang? Joko. Kamu mau tu dah? Hey, saya resi. Jadi resi si kau dah. Sabu lah aku ni mana sabu indahana PC atau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun Islam dibagi enam. Yang pertama, nawaitul istinjaan. Pajak taman. Tapi cuba tanyaan dia di YouTube. Taiwan dia Facebook Mobile Legend. Apa lama ni tu mak? Kamu menangis beberapa bulan. Nama lagi TV Faiz Arif namanya. Jadi YouTube ada tukar dua kadang ceramah. Mungkin 4 tahun gua susah ceramah YouTube. Banyak orang nonton kalau mungkin 4 tahun tu pak. Kalau boleh awak, kau malah orang nonton yang jaga dana aja. Menangis semua macam ni. Inyo boleh peyat-peyat kan ada. Serangan maut, alah keluar. Apa bela jenis serangan maut tu? Anti yang berbawa. Ada tak nama di sabuie? Kalau ini tu lebar ya pego. Habis sama deteksi. Nah, kita kembali ke persoalannya. Ini juga nak membelikan anak untuk sekolah laptop, membelikan HP entry.
Sos. Sos. Bagaimana? Kos. Kos. Kos-kosannya. Anak ratu isamlah. Atau tiba ratu isamlah. Kalau itu bangun si kamar itu. Itu semuanya termasuk nafkah. Itu semua dibalas. Maka kami laki-laki ini, Bapak Ibu ya, jangan heran kenapa laki-laki banyak malah ibadah. Bukan malah, kami ibadah. Taruh ibu, baru jago pergi ke sawah, ibadah. Ya kenapa? Atau menjadi kuli, ibadah. Mengapapun awak laki-laki, kalau lebih pandai nilainya ibadah. Tahu apa ibu-ibu nak menimu gaji namanan pegawai, namanan guru, namanan basawan, namanan ladang, bakarajo, mangga-mangga kerajo. Nimu gaji ibu untuk keluarga sarolah. Kami pernah tinggal membeli ibu pada kok suria sungguh itu. Kadang awak ada rumah kok itu. Pada awak pakai-pakai aku, kok anak ada beli? Bukan nombor nak pandai mau kok, dah memang kok itu tak ada. Bukan nak tabali, otoh tabali itu kok, kok mana tabali itu kok sabo, kok kok mau bali nak ada untung ada mana? Ia bernama, nampak tu bos kalian muncul kalah hari itu. Bawa mampir je, kok mah, kok malah kau kacau. Ambil lo, apa mesraan kayak itu nih? Iya, pohon ketumbuhan tak bau nih. Atau nak dalam Islam hukumnya makro. Hukum makro itu bila dikerjakan terus menerus hukumnya haram. Tapi misalnya sudah makan awak meloyo awak apa jadi ya merokok lah. Tapi jangan merokok tak lisan. Merokok. Kalau mau punya kamera semua. Masuk ke ruangan dilarang merokok. Apa perasaan awak? Bapak perasaan awak? Sudah kau tidak itu dilarang perokok masuk apa ale? Jadi kan rokok dilarang ya Pak masih dia rokok di luar tuh nasi. Sudah kau itu lah dilarang perokok masuk. Karena munculnya akan membusukkan ruangan. Kenapa memuncul lah? Dia tidak muncul. Apa tu? Mulut muncung bahasa nasional itu. Muncung putri. Nah, kalau di Jawi muncung namanya. Kalau di Ugan pangui, itu namanya mulut. Nah, ini laki-laki bernafkah. Nyobelikan baju anak sekolah, nyobelikan seragam seragam TPA desa, nyobelikan jilbab anak dan istrinya, dibikinkan rumah, nyobelikan mobil, nyobelikan semuanya, keperluan keluarganya, semua itu nilaikan ibadah bila dikerjakannya lillahi rabbil. Tapi kalau nak pandai do Pak, yo nak kapan nilai ibadah do Pak? Ma contoh itu kata tadi, nan magia rasaki Allah nambah sedekah inyo tu bare. Sabo rasaki itu inyo punyo taraso dinyo. Nyo mako ka indah hidup di dunia ko pa la pernah musuran sekolah ko lupo anta. Awak mako indah hidup di dunia ini, jadilah jiwa anda, tirulah jiwa seorang tukang parkir. La pernah musulakan di YouTube itu. Tukang parkir li tentu dewa di pasar. Siana moe. Tapi nak, tapi lah, leh pernah awak macam lihat tukang parkir? Siapa moh? Nggak tahu siapa moh? Si Don, si John, Joko, Irpono, si Mirna, Mirna, itu kami nando. Nando kami nando, moh Syahrial. Mama Arif ya. Mama Arif pintar nak Allah. Mama Arif. Abdul Muiz. Abdul Qadir. Jiwa tukang parkir mu sangat hebat, Pak. Cari dalam Quran surah At-Toha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tatasara. Tujuh, begini, Pak. Apa itu? Milik Allah sallallahu alaihi wasallam. Oi, datang turu atau orang. Kampala boleh nak kata. Sagalo nado di langit.
Sagalo na di bumi? Sagalo na doon terlangit di bumi? Mana milik Anda? Ah, baru murah wa serka. Ko tagaso punyowa. Punyowa ngene, kadang punyowa gadang. Kadang punyowa pendek, kadang punyowa panjang. Kalau punyowa panjang, dia geng uang tu pendek tinggal eh. Kalau punyowa gadang, dia geng uang tu ngene tinggal eh. Iyo ko ndak? Iyo. Kono bagalan. Lo siang-siangnya pengen nanya gini. Itu hukum alam tuh Pak. Kalau punya wak panjang dia gian kurang, pendek tinggal. Coba punya wak pendek. Gini. Kalau punya wak gini engko jajan dia gian kurang. Bigas lo lain dah awak punya wak soedo amaro. Jadi ya. Si orang tukang parkir yang jiwanya sangat hebat, yang patut dicontoh dalam kehidupan. Pagi, dah bersih-bersih, pakai lapri, prit. Rasa kita datang, masuk mobil, pijam Grand pertama dulu. Pegiri, pak, set, pak, op, pas. Eko, setengahnya, prit, aku sempat, jam sebalik pak panuah parkir. Jam mau balik pak ampir azan susah macam parkir lah. Kok setengah? Wong. Yo iya dok. Waktu sembahyang tukang parkir menyerah ke Allah. Sagalo nandi liliang masajiko ya Allah, paliharo deh kau karena aku mau sholat. Ada cara ngarwa kalau mau kotor kampak kita ganti oto. Ada makji, dia mau makir lagu oto ulami. Dia ganti tiga ribu batu isari. Nah, sudah sholat jam satu, jam dua, mobil mewah, Avanza, Innova, oh sampai ke belok mobil Panther, sampai ke belok kecil Oscar, sampai ke belok Tuner, ada pun 600 juta, masuk ke gubernur 900 juta, apa terbaik untuk masuk semua. Akhirnya berangkat satu, Pai Cie, Pai Nuo, ada ibu tie, ada pustasi gaya, laporan ke aku nak menangkap aku. Akhirnya setengah empat parkiran kosong lagi. A dan T, A, B dan T, B, H, B, iya, iya, B. Ada tukang parkir rusuh, ada tukang parkir repot, ada tukang parkir menyesal, ada tukang parkir protes. Tirulah jiwa tukang parkir itu dalam hidup. Hidup Anda akan bahagia. Mana bahagia ibu? Awak punya harato titipan Tuhan. Awak punya anak-anak milik Tuhan. Awak punya apa tidak? Kau punya cuma itu yang ada tidak? Awak dikasih oleh Allah suami. Itu cuma ti. Cuba nak buat enak ye pagi nak lagi. Iya adik kau ye putih kau bangga pulau. Wah, karena ye putih aja kau nyehat. Walah nak do. Minumlah he dulu kok kapai kara joge jadi gitu. Bagaimana tu awak nak? Yo kapa tarik nawi mana sak nak hujung pikul bawa? Yo kapa tambahin kaji saya? Bagaimana mahal juga itu pak? Sahaya pak? Diundang Muhammad Arif dari kota Palembang sahaya kaji wadah pak? Kami malah jadi suka bapak aku 40 tahun. Tak mungkin kami sampai sojui sekelima lagi lah. Sojui gini, sojui bisua. Mereka kan tu hero yang mungkin saya ni yang kopi bau pulang akan selamat anda. Di kalau lain terasun jiwa-jiwa titipan, terasun jiwa-jiwa amanah, semua yang diamanahkan Allah akan kembali kepada la ilaha. La ilaha.
Kalau lay tahu toa ni ete ande bundokan doa mama-mama pemuka masyarakat. Kalau lay tahu wa masuk ka babalia ka Tuhan balia. Kok tiba babalia wa katunda dingini naba air ma. Contoh. Ambo dulu bapak ibu sebelum kawin, sebelum bernikah, baladang sawit. Sawit tu baru buah pasie 42 hektar tapanggang sadolah. Capek ambo takana tu kan pakai tadi ambo. Nan mampunyo ladang tu kece urang kampung Muhammad Arifah. Ladang tuangku tapanggang. Kece urang kece ambo ndak ndak punyo ambo tu do. Ti punyo sia tu kan tuangku na menenang. Iyo mana nan yo ambo nampak dangku. Nama uri sure ka badan pertanahan sertifikat atau Muhammad Arif. Iyo Muhammad Arif, iyo iku gange. Iyo kan luas sertifikat dua sertifikat semenjadi balah di bandar. Hukum sertifikat pada itu. Hukumnya pada itu kalau di balah bandar mah atau dua sertifikat keluarnya. Sabo sabalah kami kalau tidak bisa dia sabo yo bandar tu ndak punya wa. Bandar tu punya nasyuk punya milik negara. Batang ai bandar tu nak wa ndak bisa dia sertifikat dia ditimbun dia gang. Tak kuda tahu gimana ya. Kalau bandar masuk sertifikat sah ditimbun mana men. Itu dia nonton lah kan aja. Ah tu bakal dua sertifikat itu kebijakan tu tu corona corona. Ana main corona ana tu. Kini corona ana mulai lagi dulu corona ana. Ini lah dia punya orang. Dia kasih ya. Corona. Gue di sini loh. Kalau tadi kita kerja itu manajemennya. Kalau kita kerja itu gua di gue sih ada. Ah. Aka cembo. Dalam hati iyo Tuhan punya mah membuat daun kawit itu je salah nak pandai mau tidak tapanggang lah bapa pasir sedaya pak. Alhamdulillah kalau tu dek Tuhan mempunyo sabatang je ibu ndak ada ambo manyisi dah tapanggang kedua tare pak di jalan gambut tu di tiku di pete motor agam pete di lakau mage ndak sabatang je sampai kini ibu ndak ada ambo sisi dah ibu. Alhamdulillah dalam hitungan jangka waktu tidak lama kembali hidup dia. Kira sampai kau tak panggang nak mati lah pak. Dan tak panggang kambut dan rutin satu ini daun-daunnya. Itu duit lah. Sampai kinilah panen awak bapak bu. Alhamdulillah ya Rabbil. Amin. Tanya om boci. Siapa numbuhan daunnya balik tu? Siapa kia buahnya balik tu? Siapa manen buahnya? Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Alhamdulillah kiranya bekal yang ada di dada ndak ada membuat busur dengan inilah yang dikatakan ketenangan batin apabila ada paham kalimat di dada kebahagiaan yang tersendiri yang tidak bisa dideteksi orang. Oh mati bini kalam duya nampak deh. Tiba di lapau minum jauh juga. Agi aye sana kau. Kalau anda minum tungku jadi jawab. Assalamualaikum. Dah takkan ada do bahwa istrinya tu milik Allah. Kalau situ tak dapat indah hidup ini. Ambo bapak aku kemarin ambo kata nak daftar tiba di Silayang nama tu sudah batas tu nama tu pendekin sudah batas anda masuk ke kota Parapanjang kan pendekin tu pane yang perlu tu anak aku bayi sudah si bayi buaya aku punya bau nurang membakar buaya gitu awak itu nak mampir dia sebelah mau dah tak boleh ada aduh tu guru ni mau bau rosok tu bajar kau mana kecil awak. Kira tak mengat Tuhan Allah aku dah sayang dewa ditacan baca dia lah dewa hampir pane lama lah kok. Ya Allah, langsung kata pi. Pasti tapi itu ada orang untuk puso mati go. Apa di otor rumah salah nang ngeh amaro. Bukae ba disiram e jua yi bembe. Tado bukae ra jore pa. Ado berencana ambo juga untuk puso tu gati mamane no toy nanda. Kotor e kapane nan tukura ne no do. Tapi kalau kita menyerah bahwa anda punya Allah, bahwa punya Allah, Allah siapkan semua, Allah siapkan semuanya. Tapi harus yakin, saya yakin ya. Tahu jadi maka, ni, payu ni kalau kah gambar berapa tu? Jadi kecil itu, pada ke? Tapi antara tungku jual apa payi, nak apa payi ya sama tu. Ambo dua balik, lima balik ugam pak. Ambo kalau wirid pak rumah. Kan petang kau nampak tak?
Tapi wirid umat itu tasawuf, Ibu. Tidak ada apa siaran. Ambo kapai kapai tulah bulan nampe tunjuk tangan mau menunjuk tu. Alah tu mau dek tu, mau kau kai oh kata tanya aku mau gambar ayu ayu dah dore mau. Ayo lah, aku mau kasih kau senang pelan dia bagus. Wah mani pugang mah. Tiba si nan beko tu hugang tu tidak makan, hugang tu hilang, akeh ciang bagus. Dore tu hugang terapi nama ayu ayu hugang mana jauh ayu lu pernah kau ingin apa bagus lah dia. Lepas nak ingin ayu nunce. Telepon dah, juga, juga. Ia lalu ketika kita berangkat, lalu apa dia? Jadi kini kalau lagi, kalau kita mengerti dan paham bahwa kita hanya dititipi oleh Allah, insya Allah segala yang milik Allah itu, kalau lu diambil oleh Allah, Allah akan siap bilo saja diambil oleh Allah. Lain siap ibu? Lain siap awak punya Allah diambil Allah. Siapa yang tidak siap itu kau dah tekau kan itu. Atau pada tepa boleh itu. Pada tepa siap dah te siap. Apa alasan awak tidak muah pak? Nan mampunyo angu awak. Nan mampunyo ilmu awak. Nan punyo kudare awak. Nan punyo irade awak. Nan punyo samia awak. Nan punyo basir jo kalam awak itu saboe makonda pandai awak mengulangkan awak punyo awak salah kaji tasawuf pak cari guru baik. Nda awak punyo haye do, nda awak punyo ilmu do, nda awak punyo kudare do, nda awak punyo irade do, nda awak punyo samia do, nda awak punyo kalam do, nda awak punyo awak do. Tunggu sudah naik kecil deh. Kau awaknya punyo sadolah angok dan bilong we angok itu kata cek Tuhan lain. Kau Tuhan tu bawa angkat kan bawa terna. Uhu yang kau kalah jo. Ane kalau aku kue itu kan penyakit itu dia gitu halo tu nak doa kan dah apa aku kue tu, bagallah ansar doa lah kue kan bagallah. Lah kita selesai dari cek orang itu kita lihat. Jadi kalau kita sudah diberi oleh Allah rezeki, bersiap-siaplah wah bawa rezeki itu ke akhir. Jangan sampai tinggal di dunia saja pak. Di buen kau mah tinggal di dunia. Di balian kau to mewah tinggal apa wak 1979 WW itu bapak ibu tu kelahiran apa pak? Kelahiran 78 tatuli di GTP bu 79. Nan diubah anda lagi lah ye. Wah orang tatuli tu jadi ubahnya tau. Awak ay tu ele ye wan 78 pita tuli di jaza 79 di GTP 79 di SK di SK do SK. Di Facebook Facebook ada lo tu 79 lah. Ay kujelah tu tuli tu jadi lawan lo lewa. Payah lo ada bisa siap jadi kelo. Ah katinga. Umah katinga, istri katinga, anak katinga, ladang katinga, mana nak tinggal kau? Nang tinggal wabni marazak nahum yun. Sebagian rezeki yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Kalau kita laki-laki pak, segala biaya anak istri nak wajib tu lagi tu, tu pergi jual adil. Awak di Jakarta, istri awak makan lontong di rumah bapak lo, apa? Awak Jakarta tu kau tinggal di atau nomor rekening atau awak bagi agi nyor rekening cie atau awak agi uang rumah awak tu kartu ATM cie awak tukang si yo tukang ambia kalah suatu. Tu dia aje awak kan pakai banking news banking land online pun kalau bagai jadi pihak masuk itu juga sebelum itu pun pihak tetap nampak apa nama tapi karena Allah bukan karena kayu bukan karena awak sianu. Karena awak sibuk, awak Jakarta, Medan, Pekanbaru, Dubai, Malaysia, Thailand, Singapura, bahalok kan agak piti itu lagi pulang. Ada gajinya kartu ATM. ATM, ATM awak, tapi kartu itu. Itu caranya kok. Dia pindah ke EJ 37, 38 pindah ke. Nah, cili 36, 35. Nah, cili 212. Ini bakal gak ngomong, ya? Nah, cili 123. Banyak ngomong, ya? Banyak ngomong, ya? Banyak ngomong, ya? Andre aja dan dia adalah tua lah tu. Kalau orang kilo je ni macam mana? Kalau sampai puluh, pan kelas. Jo cilek. Lah, balik itu masa mau dideteksi dulu lihat doa dia kiri tuan rasa kido sana.
pintu sa surau bagai. Samu saji ko ada pe cie pintu ka. Samu saji wa pintu 1,165,000. Samu saji kali seibu je dapat ke mau? 1,000 satu orang kalau seibu wa. Ko awak ada bisa dong ko. Ah, ada orang gara-gara kecewa. Anak awak ke mana kan awak gara-gara kecewa. Bakiri membawa 100 ke Madinah. Berarti anda sudah mencari orang 100 orang untuk masyarakat. Awak gini seibu seorang pak. Seibu seorang, seibu seorang, seibu seorang. Kalau yang bakirin anak awak ke kakak awak 100,000. Lapan orang tuh bu. Nggak ngerti waduh nak. Sedekah 1,000 surang wajib untuk memakai membuat surau membuat pintu. Kironyo melalui muncul awak ko pak amuli muli awak ko basadakah anak awak atau kemana kan awak atau ipawa 100,000. Berarti awak lah bisa mencari urang 100 urang. Iyo apa enggak? Iyo. Ah tapi itu amalkan lah bapak ibu. Sabo ambo sendiri bapak ibu mamagun apa apa ye kecenya aku sendiri. Kalau kamu mau rumah balilah sini sakaruang kasihan sagar bapak. Gue lah sudah dia sudah penitut. Jangan ditanam lo doyan lah buah lah buah lah hijau lah mas nasional ya nak hijau oh ditanam hijau jangan doyan lah buah tanam pandia mati ya apa tuh lo membangun Bali sini sekarang kasihan sekarang pak Allah kata apa tuh pertama ada ibu lah setelah lo hijau lo Allah akan membukakan rasa mode itu dosa lo pak. Tak sekali satu ini tu kara kerja itu gua aje. Barat tu malah kian dulu. Meku ada dosa jowo jowo. Allah nak punya kerja jowo. Musa jiko siapa punya ko awak ko Allah. Umah awak ko umah Allah. Dunia ko milik awak ko milik Allah. Badan awak ko milik awak ko milik Allah. Iya milik Allah. Mari kita sama-sama. Bismillahi tawakkal tu. Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini baca-baca itu kan? Kaba jalannya nak ya? Bismillah. I tawakkaltu alallahi la haula quwwata illa billahil azim. Nan paijo nan tinggal sarato Allah. Iko pak dua jam baru paijo kawannya lah tekan akhir umahir. Sahari baru pergi di Medan lah umahnya terkenal. Jawi yo lah laki yang mempunyai anak umahnya ba. Awak ke Jakarta muda baca roh si Dewi kan lah kamalayan. Tu ba si Dewi tu kan anak den tu lo pergi lah kau dia lah den rumah. Kau jo rumah yo Jawi ba. Lihat muha jo Jawi. Kau deh ajo asal yang nak wali selama yang malayan kau deh Jawi lah maden dulu. Pergi lah kau. Mau petang kau apa ilo si Dewi di Medan apa ilo tiba kan nak jauhi dia jauh si kue dia tahu dulu dia apa ilo kan anak eh si Ditar di Medan tuh kue adik lah eh kue kau jauhi lah tiba kan nak jauhi si kue deh apa itu tak kenal lo dewa aja ini awak ke Jakarta eh kalau si Ditar mau rasa temen eh kau di Jakarta kan malah ilo aja aku tuntun aku salah mau dewa di Jakarta tuntun bahkan nak lo jauhi si kue ini kata kau waduh mana pandangan nah jauh ini aja orang aku lalu apa ikut tentuan bahkan nah jauh ini aja alhamdulillah bahkan lah kain lo gua mau matang gua di beli yuyu kau enggak deh ayo cekau deh gak ada ini jauh ini ah ini enggak paham lah inilah hasilnya kaji wa marasa na'ud dirfikun membuai hati kita tenang bila mengajukan rezeki. Semakin banyak kita bernafkah, semakin banyak kita balikan istri kita baju yang mewah, semakin banyak makanan yang enak-enak, semakin mewah rumah kita belikan, semakin mewah mobil kita belikan, semakin bahagia istri anda. Istri bahagia, kita dapat pahala. Istri sengsara, kita dapat dosa. Istri tidak sholat, kita berdosa. Istri yang bujil, Allah berdosa. Papa ingat pak, kalau lah bini awak tiok sanjo lah singgah je kau mau ni kau taruh ya. Kama kau, kau mana nun? Pertama kau kau mana nun? Jadi kau mana nun lah kalian? Iyo aku anu aminan tuwe kan lagi. Tuah itu nama urus. Mengapa kau mau lebih nanti? Gawat aja lah urus.
Bapak Ibu yang tidak paham itu rumah tangga. Nyoga so merdeka kalau laki nak rumah. Kalau rumah laki sampai kalang. Mana lepon tidak dapat. Saya lepon godohnya. Ya, lepon apa? Ini buruk ya. Ini ada yang mengaruh, ada pecahnya lah dia. Anda tidak percaya kamu kami laki-laki bisa mendeteksi telepon Anda? Tahukah Anda? WA Anda bisa kami lihat. Facebook Anda bisa kami lihat. Kami bisa punya PIN internasional. Kami bisa tahu. Kami punya batin Anda kalau dinikah dengan laki. Dekan kebatinan, Anda tak bisa berbohong. Tak bisa tak kecuali kami, Pak. Kalau lagi, Pak, mengajar di kahe. Kamu tidak mengajar, ya, di kecuali. Mengkudun di sumai. Aku lagi itu. Yang lain main tuh sama kan dengar tiga waktu itu kan memang mingkudun di sumannya kok bayo mingkudun di sumannya ampulai turun ugang lain nah main onel lain lah jaronyo zaman lah sekarang anna ala gagi yo ada ujang onel pain lah yo pagi pulang yo patang onel alu lebal lagi paru. Hati-hati Anda. Ini hidup di dunia penuh tanggung jawab. Ini hidup dunia penuh dengan tantangan. Ini dunia tidak akan lama lagi. Oleh sebab karena itu, marilah dan kemarilah wahai seluruh saudara, khususnya jamaah masjid Al-Ramai. Pastikan Anda orang-orang yang kembali. Pastikan Anda orang-orang yang bertaubat. Pastikan Anda orang-orang yang diridhoi. Pastikan Anda orang-orang yang bernafkah di jalan la ilaha illallah. La ilaha